Seekor elang berontok dilepas liarkan di Taman Hutan Rakyat Bunder Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Upaya ini dilakukan untuk melestarikan populasi satwa langka tersebut di alam bebas. Dalam hitungan detik, seekor elang berontok milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melesat di antara pepohonan di kawasan Taman Hutan Rakyat Tahura Bunder Pelayan Gunung Kidul. Elang berontok jantan ini sebelumnya menjalani proses rehabilitasi selama 4 tahun di Wildlife Rescue Center. Pelepas liaran elang yang diberi nama Wira ini semata-mata untuk menjaga populasinya di alam bebas. Populasi elang tentu semakin menurun banyak di masyarakat, dan itulah program pelepas liaran elang semua spesies elang, elang Jawa, elang berontok, dan semua jenis elang itu harus dikembalikan ke alam. Kami mengimbau masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan. Masyarakat harus memahami itu. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem alam bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Maklum saja, di Yogyakarta masih banyak warga yang melakukan perburuan liar terhadap berbagai jenis satwa langka yang dilindungi. Betulnya sebagian masyarakat mengetahui bahwa mereka memelihara satwa dilindungi, mereka punya keinginan untuk menyerahkan. Tetapi pertanyaan dari mereka adalah, apakah ketika satwa itu diserahkan nasibnya akan lebih baik? Nah, saya pikir ketika mereka mengetahui kegiatan seperti ini sudah menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan itu. Elang berontok atau dalam bahasa ilmiah disebut Nisaetus cirrhatus ini sebelumnya dipasang satelit pemantau di tubuhnya, sehingga data yang diperoleh bisa berguna untuk ilmu pengetahuan. Data yang pertama ada data posisi, jadi dia akan mengirimkan koordinatnya, kemudian data wilayah jelajah. Setelah posisi-posisi itu dikumpulkan, nanti akan membentuk wilayah jelajah tertentu. Kemudian data ketinggian terbang, kemudian data suhu dan kelembaban lingkungan, serta ya kondisi baterai juga ya. Elang berontok sendiri merupakan salah satu jenis elang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Prastiyowati melaporkan untuk NET.